deh, tanya bunda di rumah. Lebih suka mencuci baju atau menyetrika? Biasanya sih membuat pakaian licin dan rapi setelah dicuci. Lebih pegel loh. Bener gak? Apalagi kalau pakaiannya menumpuk. Tapi nih, di musim hujan yang mulai datang kayak sekarang, fungsi setrika gak cuma buat merapikan, bisa juga bikin kering pakaian loh. Waduh, udah mendung nih langit, kayak hati ayah. pucung gabus. Ya ilah, ngagetin bener dah gludug. Loh, Pok, perasaan baru ngejemur tadi pagi deh. Memangnya sudah kering banget jemurannya, Pok? Belum nih, Nyil. Tapi biar dah, daripada ntar kagak kering keguyur hujan. Terus mau dijemur di dalam rumah gitu, Pok? Wah, bisa apek nggak tuh? Ya, bisa bawa apek sih. Abis bagaimana ya? Udah, biarin dah. Tenang aja, Pok. Kalau pakai alat ini, bajunya bisa kering cepet kok. Apaan tuh, Nyil? Udah, ayo ikut Unyil aja. Come on. Kita sudah sampai nih, Po. Pabrik setrikaan. Hebat kan, Unyil? Ya elah. Kirain sih mau kemana. Lah ini sih Po juga tahu, Nyil. Kalau jemuran masih rada demek, bisa setrika tuh biar kering. Tapi kebetulan nih ya, setrika ampo di rumah lagi rusak. Bisa kali atuh, Maya? Iya sih. Tapi, Po, setrikaan di sini beda loh, Po. Bedanya apaan sih, Nyil? Lah, sama-sama panas kan? Sama-sama bikin baju licin. Yeay, setrikaan di sini tuh bisa lebih tahan lama. Karena dibuatnya pakai aluminium sebagai bahan baku bikin setrikaannya. Jadi gak gampang meleleh, Po. Beda sama plastik yang gak terlalu bisa menahan panas dalam jangka waktu lama. Po Ipe, setrikaannya dari plastik kan? Iya sih, Nyil, bener. Tuh kan. Terus nih ya, Po juga pernah punya tuh setrikaan yang gampang buat nempel sama baju. Padahal kan ya panasnya udah mau kecilin. Jadi pakein Po, pada bolong dah, sampe mengkerut, Nyil. Oh iya, Po, setrika ini sih gak pakai nempel-nempel di pakaian, Po. Soalnya sudah dikasih cat pelapis anti lengket. Oh, begitu, Nyil. Tapi kan tetep ya, udah dilihat dulu bahan pakaiannya apaan. Kalau bahannya licin sama tipis sih, tetep kudu dikecilin, Nyil. Kalau tebelan, baru udah boleh dinaikin panasnya. Bener kagak? Bener banget, Po. Biar lebih mudah gak pakai kira-kira, pengatur suhu panas di setrikaan ini sudah dilengkapi sama jenis bahan pakaian. Kayak wol, satin, katun, dan lain-lain gitu deh. Tinggal disesuaikan aja. Wih, jadi Mpok kagak usah khawatir lagi dong ya, bakal bolong bajunya. Tapi Nyil, bagian mana sih setrikaannya yang bisa bikin dia panas begitu? Oh, kalau dari yang Unyil baca sih, Po, panas setrika itu dari elemen pemanas, Po, yang bentuknya kayak huruf U. Elemen pemanas ini fungsinya sebagai sumber panas setrika listrik. Dibentuk sesuai dengan model alas setrika. Jadi panas yang dihasilkan bisa menyebar secara merata deh. Wah iya, hebat juga ya, Nyil. Tapi ngomong-ngomong nih ya, siapa sih orang pertama yang pakai setrikaan? Kalau menurut catatan sejarah nih, Po, setrika dulu dipakai sama bangsa Yunani. Bentuk setrikanya sih sudah kayak zaman modern sekarang. Cuma waktu itu mereka belum pakai listrik. Jadi cuma pakai cara menekan setrika dengan lama ke bagian baju yang kusut. Terus makin lama bentuk setrika berubah. Khususnya pada bagian gagang setrika yang terbuat dari potongan besi. Setrika dengan bentuk kayak gini dikasih nama sadiron. Po, hujannya sudah berhenti tuh kayaknya. Kita pulang aja yuk, Po. Lanjutin nyetrika baju di rumah. Ya, buat setrikannya dulu atuh, Nyil. Untung aja tadi ayah ikut Unyil. Mayan dah, dapat setrikaan gratis. Woi, Pe, gado-gado dong. Lapar nih. Yeh, si Oga. Mending bantuin gosok baju, noh. Gope dulu dong. Kalau nggak ada gope, Oga ah. Gope mulu. Mau dibikinin gado-gado kagak nih? Iya dah, iya. Ah, gosok baju doang sih. Gampang. Tinggal didiemin dikit aja, ntar juga rapi nih baju. Loh, kok malah berasap gini ya? Waduh, bolong nih baju. Aduh, gimana nih? Oga, noh gado-gadonya ya di meja. Gosoknya udah belum? Udah, Po, beres. Kok perasaan ayah agak enak ya? Yah, tuh kan bener. Oga, baju ayah gak apa-apa bolong ini. Oga! Kita bertambah pintar.